Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlog saya. Oke, buat teman-teman yang baru mampir di channel saya, jangan lupa subscribe ya, supaya tidak ketinggalan informasi menarik di channel ini. Dan buat teman-teman yang belum sholat, jangan lupa sholat ya, karena video ini cuma hiburan, jangan sampai melalaikan tujuan kita hidup di dunia. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan mereview unit sepeda dan motor listrik yang ada di depan saya. Ini ada beberapa tipe dan varian ya. Untuk yang pertama ini ada servis, untuk harganya sendiri ini sangat murah teman-teman, di angka 4,8 juta. Ini untuk spesifikasi yang sangat proper menurut saya, karena tadi saya sudah test drive ya, rasanya juga enak. Untuk spesifikasi keseluruhan juga proper banget. Dan untuk di bagian kaki-kakinya sendiri ini, untuk bannya sudah menggunakan ban tubeless teman-teman, jadi untuk kualitas bannya juga sangat bagus. Untuk baterainya sendiri sangat besar ukurannya ya, ada keranjang juga di bagian depan, dan di bagian sini ada indikator baterai juga ya, ada tombol klakson. Dan untuk kapasitas penumpangnya ini mencapai 150 kg, jadi sangat rekomendasi buat teman-teman ya, bisa boncengan sama keluarga. Selain harga cash, di sini juga menjual kredit teman-teman. Untuk DP-nya cukup berapa bang tadi? DP-nya cukup 1,2 dengan angsuran cuma 529 kali ya, jadi sangat murah teman-teman, seperti kredit HP teman-teman. Iya, tanpa survei ini, jadi tanpa bi-checking ya. Oke, di urutan keduanya juga ada sepeda listrik lagi ya, ini Indobike ya. Kalau kita lihat sepintas mirip Selis Murai ya, tapi untuk harganya lebih murah daripada Selis Murai. Untuk spesifikasi lanjutnya juga sangat bagus, nggak jauh beda banget sama Selis Murai ya. Ini Indobike, untuk varian warna juga komplit, ada warna biru, merah marun, ada hitam, dan juga ada kuning. Oke, kita geser ke sebelah kanan ya. Oke, kita geser sebelah sana, ada unit motornya juga teman-teman. Dan untuk unit motornya sendiri ini ada dua tipe ya, ini Indobike ya. Kalau kita lihat untuk yang warna putih ini sangat bagus ya teman-teman, ada point visor walaupun mini teman-teman. Dan untuk motor ini tentu saja sudah dilegalitas ya, sudah ada STNK nya dan juga ada plat nomor teman-teman. Jadi seperti biasa ya, motor listrik pasti ada plat nomor, tapi nanti ada list biru untuk menandakan bahwa ini motor listrik. Coba kita lihat. Oke, di sebelah sini ada indikator baterai juga digital ya, ada indikator baterai, ada klakson seperti biasa, ada sen, ada tombol lampu senja, lampu jauh, ada starter. Ini untuk varian warnanya juga variatif ya, nanti bisa tanya-tanya dengan marketing. Dan di tipe Indobike berikutnya ini ada warna telur bebek ya, ini mirip Vespa teman-teman. Jadi cukup dengan uang 12 juta teman-teman bisa memiliki motor listrik ini. Selain cash juga melayani kredit teman-teman ya. Ini kalau kita lihat dari depan mirip Vespa, tapi untuk di belakang ini untuk stop lampnya mirip Honda Scoopy ya, tapi mini. Dan untuk swing armnya juga sangat kokoh teman-teman ya, ini cuma cover yang gede, untuk swing armnya juga proper ya. Oke teman-teman, buat teman-teman yang berminat sepeda atau motor listrik bisa hubungi marketing ya, untuk nomor saya sisipkan di deskripsi video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.